Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Mbak Ani. Hari ini Mbak Ani mau vlog masak ya teman-teman. Masak yang sederhana, sayur. Mbak Ani mau masak sawi putih sama telur. Ini ada bumbunya cuman simple ya, cuman bawang putih sama cabai rawit. Kalau nggak mau cabai pedas, cabai rawit, ganti cabai gede nggak apa-apa ya teman-teman. Mari kita masak. Ini yang simple tapi enak, dijamin anak-anak suka, ibu-ibu. Ini kasih minyaknya udah ya teman-teman. Tunggu panas. Ini bawang putihnya ditumis dulu biar langsung. Garam cukupnya ya teman-teman, kira-kira aja masaknya begitu banyak apa dikit. Terus Mbak Ani pakai micin jamur secukupnya juga teman-teman. Setelah wangi, masukkan telurnya, orak arik, banyak orak arik. Tunggu wangi. Ih, setelah wangi, masukin. Ini udah dicuci ya teman-teman. Dipotong sesuka selera. Ada yang seleranya kecil-kecil, potongnya juga bisa. Ini Mbak Ani potongnya seleranya begini. Aduk terus sampai matang. Gak usah dikasih air, ini sawi putih itu mengandung air ya teman-teman, bisa keluar air sendiri. Jangan lupa dikasih lada bubuk secukupnya, karena ada telurnya teman-teman. Kalau pakai lada bubuk itu lebih enak. Sudah matang, kita angkat. Sudah matang. Sawi putih simple tapi enak teman-teman. Nih teman-teman, kalau anak-anak nggak suka makan sayur, dimasakin ini pasti suka. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah menonton video Mbak Ani. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.